Pernikahan adalah perayaan yang diimpikan oleh setiap gadis. Namun tidak banyak kandidat yang cocok. Karena itu, satu pria bisa menjadi keinginan objektif dari 100 wanita. Ini berlaku untuk Kon, seorang dokter yang mencintai anak-anak dan merupakan pengantin pria yang paling membuat iri di lingkungan ini. Ratusan gadis dalam gaun pengantin siap melakukan apa saja untuk menangkap dan menikahinya. Tetapi hanya satu yang akan berhasil di dalamnya adalah blogger yang sangat populer. Siapa yang melakukan ulasan makanan dan berbicara tentang dirinya dan hidupnya secara paralel selama salah satu pertunjukan langsungnya. Dia berbicara tentang sahabatnya Nona, seorang gadis cantik dan naif yang bermimpi untuk menikah. Nona benar-benar senang untuknya, karena gadis itu punya tunangan yang bisa jadi suami yang baik, sekaligus mengetahui kembali dari kencan lain dan melihat bahwa dia pacar sedang mengobrol dengan gadis lain. Setelah membuat janji dengannya, segera dia menyadari bahwa dia adalah penipu dan pengkhianat. Jadi dia memutuskan hubungan dan memberitahu temannya tentang hal itu, menuntut dukungan meninggalkan segala sesuatu dan bergegas ke arahnya saat dia tiba-tiba bertemu Korn yang begitu seksi, melupakan kemana dia pergi. Gadis itu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan tidak menyadari bahwa Korn mencoba menyelamatkan seorang pria yang telah sakit. Dia meminta sebotol air padanya, tapi sebaliknya Inan memberinya tangannya dan menyatakan bahwa dia siap menjadi istrinya. Bertemu temannya Inan, mendukung mengetahui pada saat dia membutuhkan, dan tawaran untuk bermimpi tentang bagaimana mereka akan membalas dendam pada pengkhianat dan majikannya putus asa, Nona mabuk, dan bahkan keponakannya membuat lelucon tentang penampilannya. Belajar bahwa temannya secara teratur pergi ke peramal untuk prediksi mengetahui bertemu wanita itu dan memintanya untuk memberikan prediksi palsu, berjanji untuk membersihkan kamarnya sebagai gantinya. Wakil itu cantik, kaya, dan gadis populer yang tampak sangat baik di media sosial. Seperti itu dia berpura-pura hanya di depan umum, karena pada kenyataannya, wakil adalah gadis yang sangat marah dan berbahaya, yang berpikir dia lebih baik dari yang lain, masuk menggantikannya di tempat parkir. Dan wakil memutuskan untuk bertengkar dengannya, tidak membiarkan dirinya tersinggung, dan memberikan perlawanan yang layak. Beberapa hari kemudian, mengetahui meminta temannya untuk pertemuan di 9, harus mengganggu siaran secara tak terduga. Tapi dia lupa mematikan kamera dan memuntahkan produk yang dia iklankan. Ini menciptakan masalah besar bagi blogger. Sebagai pemirsa telah mengungkap penipuan dan menyadari bahwa dia mengiklankan produk untuk uang meskipun itu mengerikan. Penggemar berpaling dari Inan menyebabkan semua perusahaan untuk membatalkan kontrak mereka dengannya. Dalam sekejap dia kehilangan segalanya dan tidak lagi punya uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Bertemu seorang teman di sebuah kafe dan saya membutuhkan dukungannya dan mengetahui membiarkan hutangnya tidak dibayar. Nona mengungkapkan bahwa dia telah jatuh cinta dan menunjukkan foto seorang pria yang ternyata sama Kornya. Meskipun sedang jatuh cinta dan aku memutuskan untuk tidak memikirkan pria itu dan pergi bersama temannya ke peramal. Dia meminta wanita itu untuk bermain bersama. Dan peramal menyatakan bahwa mengetahui akan menikah tahun ini dan tunangannya akan menjadi dokter, menyadari bahwa ini tentang Kore. Mengetahui menjadi bahagia. Mengetahui berlaku untuk wawancara dan mencari pekerjaan. Ketika tiba-tiba dia bertemu wakil di lift, mereka bertarung lagi setelah itu. Wakil menggunakan popularitasnya untuk merusak reputasi Inang. Dia memanggil boys dengan siapa gadis itu melakukan wawancara. Akibatnya dia ditolak. Tak lama kemudian, terungkap bahwa nasihat Kon adalah pengantin yang pernikahannya akan berlangsung dalam 46 hari. Bermimpi membalas dendam pada kejahatan dan membantu Nona. Inan berjanji akan melakukan apapun untuk mengganggu pernikahan dan membantu temannya menjadi istri Kon. Kon kesokan paginya datang ke Nona S. Bakery untuk membeli kue kering yang dia beli setiap hari.
saat dia mencoba untuk mengenal pria itu lebih baik. Gadis itu menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat baik dan membeli makanan untuk membuat persembahan ke kuil terdekat. Memimpikan suami seperti itu, mengetahui meminta untuk membantu memastikan mereka bersama dan berjanji pada temannya untuk memaafkan utangnya yang mengesankan dalam 9. Dipersiapkan dengan baik dan telah menyusun seluruh rencana di mana dia akan mengganggu pernikahan dan membuat Korn jatuh cinta dengan sahabatnya sebelum mulai mewujudkan rencananya. Gadis-gadis memutuskan untuk berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman. Ibu Inan menikah dengan 2 orang pria dan tahu segalanya tentang mereka. Jadi dia memberi putrinya dan temannya beberapa saran suara. Setelah itu, kakak laki-laki Peng yang merupakan penata rias memutuskan untuk membantu gadis-gadis itu mengubah penampilan mereka. Mereka berubah menjadi keindahan. Tapi pergilah ke kuil berharap bertemu Koreng. Para biarawan memandang para gadis dengan curiga dan menganggap mereka adalah orang berdosa. Jadi masuk dan tahu pergi terburu-buru. Dalam perjalanan pulang, Inan mendapat telepon dari seorang pria yang sedang bergaul dengannya, hanya untuk bertengkar lagi dengannya. Pekerjaan bantuan kejahatan tetap sangat sulit. Lagi pula dia mengerikan. Orang yang jahat dan sangat menuntut. Berpura-pura baik di depan umum. Sifat buruk tak tertahankan dalam komunikasi dengan bawahannya. Dan juga sering bermain di telepon. Menyerah pada kecanduan di malam hari. Wakil pergi makan malam dengan Korn dan orang tuanya. Tidak menyadari bahwa Inan dan Mona bersembunyi di dekatnya. Menonton pasangan saat makan malam, Wakil terus berpura-pura menjadi terlalu baik. Tapi ini bernama Korn pengganggu. Karena dia memimpikan anak-anak, dan gadis itu dengan tegas menentangnya. Perpisahan menjadi pamer. Karena pria itu perlu memeluk dan mencium catok di depan kamera, yang sangat melelahkan. Setelah memikirkan tahap baru dari rencana, ingin menyamar dan berpura-pura menjadi murid yang perlu menulis disertasi tentang hubungan antara pria dan wanita. Dia meminta Chol untuk memberinya wawancara singkat dan dia setuju, menyadari bahwa dia perlu beradaptasi dengan fakta bahwa istrinya adalah seorang public figure. Selama percakapan, gadis itu meminta untuk berbicara tentang kenalannya dengan Wakil dan belajar bahwa pasangan ini sudah saling kenal sejak kecil. Mereka dipertemukan oleh orang tua mereka. Dan di SMA gadis itu menyarankannya untuk berpacaran. Segera orang tua mereka menyetujui pernikahan mereka. Jadi pasangan bersiap untuk menikah. Inan kaget bahwa sebagian besar keputusan dibuat oleh Wakil dan orang tua tapi bukan Koreng. Jadi dia meragukan ketulusan perasaannya. Pada satu titik dokter tampaknya mengenali gadis itu. Jadi masuk dan kabur dengan tergesa-gesa. Kesokan paginya, dia memutuskan untuk memperkenalkan Luna dan Korn lebih dekat. Menggunakan riasan dan berpura-pura menjadi bibi temannya. Inan mengatur kecelakaan mobil dan mengirim orang untuk bernegosiasi dengan orang yang terluka. Gadis itu terlalu pemalu dan tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Jadi dia terus-menerus meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Mengamati ini dari luar dan memutuskan untuk mengambil situasi ke tangannya sendiri dan campur tangan dalam dialog. Dia memperkenalkan pasangan dan ternyata mereka pernah bertemu sebelumnya saat Korn merawat keponakan Noin. Selama percakapan, gadis itu meminta nomor teleponnya jika mereka perlu mendiskusikan kecelakaan itu dan mereka setuju untuk berpisah tanpa menunggu polisi dan agen asuransi. Saat pulang ke rumah, karena tahu terasa canggung dan takut menelepon pacarnya, sebagai perempuan tidak melakukan itu dulu. Mengetahui temannya akan malu-malu. Mengetahui, mengaku bahwa dia menanam dompetnya di mobil koin. Saat itu dokter menelepon dan memberitahu dia tentang ini. Menyarankan pertemuan malam berikutnya. Mengetahui pergi ke Guadi untuk menunggu pertemuan dengan Korn dan mendapatkan dompetnya kembali. Gadis itu mencoba dengan sekuat tenaga untuk menundanya, tapi tidak bisa memikirkan alasan bagi pria itu untuk berlama-lama. Sekaligus masuk dan mengatur dengan pelayan.
untuk memblokir sementara pintu masuk ke kafe. Korn tidak bisa keluar dan dipaksa berlama-lama sampai pintu diperbaiki. Mengetahui menawarinya makan malam. Dan pria itu dengan senang hati menerima ide itu karena dia akan makan di suatu tempat. Ini memungkinkan pasangan untuk bersosialisasi dan terikat. Mengenal satu sama lain lebih baik. Korn tidak menggunakan alkohol sama sekali. Tapi di salah satu piring dia masih memilikinya. Karena itu, pria itu mabuk dan tidak mengendalikan dirinya sendiri. Inan kaget dengan tingkahnya dan dia memutuskan untuk campur tangan. Tapi mengetahui, berpikir pria itu lucu dan juga minum ekstra. Sementara itu wakil terus membuli bawahannya karena salah satu asisten yang tidak tahan dan minum segelas setelah itu dia pergi. Menyadari bahwa dia bisa dipecat setelah duduk di kafe, Korn dan mengetahui meminta tumpangan pulang. Sebelum masuk ke dalam mobil, pria itu mengejutkan gadis itu dengan memutuskan untuk mandi tepat di luar dan menuangkan segelas air dingin pada dirinya sendiri. Setelah berjuang untuk memasukkan dog tag ke dalam mobil, dia membawanya ke hotel dan mencoba menemukan ruangan yang tepat. Sekali di depan pintu dia bertemu wakil dan menyembunyikan wajahnya, berpura-pura menjadi pengemudi. Setelah menyeret Korn ke tempat tidur, Inan ingin melarikan diri. Tapi wakil memintanya untuk tinggal lebih lama dan berjanji akan membayarnya dengan murah hati untuk itu. Wakil bosan dan kesepian apalagi, dia tidak terlalu ingin menikah dengan pria seperti Koru. Tetapi tidak punya pilihan selama percakapan. Inan mematuhi semua permintaan berbayar Face dan bahkan menunjukkan simpati padanya. Kembali ke tempat parkir di dan mengetahui bahwa pacarnya memanggilnya. Dia terus-menerus bermain game komputer dan mengajak gadis itu ke tempatnya. Eksklusif sebagai pembantu untuk membersihkan dan memasak makan malam. Mendukung pacarnya secara finansial. Inan memberikan semua uang yang dia hasilkan dan kembali ke rumah hanya saat fajar. Saat bertemu kakaknya, dia melihat lecet di wajahnya dan menyadari bahwa tidak semua orang menerima pilihannya. Menjadi seorang gadis, bereaksi agresif terhadapan, menemukan uang di blusnya di. Dan menyadari bahwa kakaknya mendukungnya di saat dia membutuhkan dan merasakan rasa syukur. Bangun keesokan paginya, wakil memanggil bantuannya di, menuntut agar mereka datang segera. Gadis itu bukan ibu rumah tangga dan sama sekali tidak bisa memasak. Tapi dia tidak ingin tunangannya mengetahuinya. Dia memerintahkan bantuan untuk membeli dan menghangatkan makanan yang sudah jadi dan mempersiapkan semuanya setelah itu. Wakil menata meja dan mengajak Korn untuk sarapan. Selama percakapan dia mengakui bahwa supir taksi ternyata sangat bagus dan orang yang baik karena dia tidak meninggalkannya dalam kesulitan. Korn mengejutkan pengantin wanita ketika dia memberitahu dia bahwa pria itu tidak masuk. Sementara Korn bekerja di rumah sakit dan mengobrol dengan sahabatnya tentang pesta bujangan yang akan datang, masuk dan datang dengan rencana lain. Pertama, gadis-gadis pergi ke kuil untuk kebaktian dan berdoa agar pria itu membuang wakil. Setelah itu di dan mengatur dengan supir taksi untuk sementara menjadi pengemudi mobilnya dan terima pesanan Korn, menyembunyikan wajahnya dengan topeng dan wegi. Masuk dan memberi pria itu tumpangan dan mengobrol dengannya. Mencoba mencari tahu apakah dia mencintai wakil atau tidak. Menggunakan anonimitasnya, gadis itu mengisyaratkan Korn bahwa dia akan segera bertemu cinta sejatinya. Tetapi menyadari bahwa rencana itu tidak mungkin berhasil karena pria itu terlalu rendah hati dan merasa berkewajiban dengan pilihannya. Di malam hari di dan pergi berkencan dengan pacar dan orang tuanya. Dia tidak merayu gadis itu sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda perhatian. Bukannya lebih serius, pria itu berhenti dari pekerjaannya dan masuk ke petualangan lain. Dia tidak menginginkan anak dan belum siap untuk kehidupan keluarga. Tetapi dan berpura-pura bahwa dia juga tidak membutuhkannya. Keesokan paginya, gadis itu memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai blogger dan mendapatkan produk untuk dipromosikan. Siarannya penuh kesedihan dan kerinduan.
dan sebagian besar pemirsa menganggap gadis itu jahat. Penipuan bersemangat. Akibatnya hanya beberapa lusin orang yang menontonnya, bukannya ribuan pelanggan biasa. Ketika masuk dan mencoba untuk mempromosikan produk, semuanya mati. Dan hanya satu penonton yang tetap tertekan. Gadis itu menutup laptopnya dan hampir tidak bisa menahan air matanya. Korn menulis kepadanya dan memintanya melanjutkan siaran. Karena satu-satunya penonton adalah seorang gadis kecil di kantornya yang memuja dan menganggapnya sebagai sahabatnya. Menyadari bahwa satu pemirsa layak mendapat perhatian, Inan kembali mengudara yang menyenangkan Pasim dan Koreng yang merasa simpati padanya. Segera kakaknya, ibu dan kedua suaminya kembali ke rumah, menyebabkan keluarga bertengkar. Wanita itu masih tidak bisa memilih dengan siapa harus tinggal. Dan ini membuat Anin kesal, jadi dia pergi dari rumah. Sementara wakil memilih wedding organizer dan memerintahkan asistennya untuk membantunya agar perayaan itu menjadi chic dan mahal di malam hari. Inan makan malam dan mencoba menghilangkan stresnya saat dia tiba-tiba bertemu Korei yang sedang lewat. Dia sedang terburu-buru untuk menemui murid-muridnya, tapi memutuskan untuk berlama-lama berterima kasih pada gadis itu. Dia berbicara tentang melihat siaran perkelahian keluarga dan menyadari betapa tidak mudahnya itu. Menyadari bahwa dia punya waktu, Korn memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Inan dan pasangan itu. Makan malam bersama, mendiskusikan kehidupan mereka dan masalah kecil yang menghalangi mereka. Untuk menghibur gadis itu, Korn bercerita tentang temannya Pat, seorang wanita dan pecundang yang menyeramkan. Setelah mengobrol, Di mengakui bahwa dokter adalah pria yang sangat baik dan menyenangkan, tapi tidak mau mengakuinya. Dia merasa simpati padanya. Korn menghabiskan seluruh hari berikutnya di rumah orang tuanya dan merasa tertekan. Dia frustrasi karena mereka jarang berkomunikasi dengan wakil dan dia mulai merasa bahwa mereka tidak memiliki kesamaan. Gadis itu tidak ingin punya anak, terus-menerus terpaku pada popularitas dan uangnya. Jadi dia mencoba menunjukkan kepada penonton, baik dirinya maupun kehidupan pribadinya, yang tidak terlalu disukai Korn. Sang ibu menawarkan untuk membangun rumah di properti mereka, agar orang tua bisa menghidupi keluarga muda, dan merawat mereka dalam periode yang sulit, serta dengan lembut mempengaruhi wakil, dan mengubah pendapatnya tentang anak-anak. Sang ibu juga diminta untuk mengetahui detail pernikahan, karena itu penting baginya, bahwa keluarga menghabiskan hari ini bersama-sama. Wakil merencanakan segalanya tanpa keterlibatan pengantin pria dan mengamuk pura-pura tak bahagia ketika dia mencoba untuk terlibat dalam pengorganisasian pernikahan sementara itu. Masuk dan terus berubah, mengetahui menjadi pengantin yang sempurna. Untuk melakukan ini, dia melarangnya menggunakan riasan berwarna cerah dan makan makanan berat. Karena yang penting sosoknya sempurna, seperti sifat buruk yang mencoba membuat rencana baru. Gadis-gadis itu memutuskan untuk menggunakan keponakan Pet karena dokter mencintai anak-anak dan bekerja sebagai dokter anak. Pergi ke rumah sakit. Mereka memaksa bocah itu untuk berpura-pura sakit. Tapi dia mengekspos Bibi dan temannya, mengatakan mereka berbohong untuk kesenangan mereka. Korn menganggap anak laki-laki itu berbohong karena dia takut dengan dokter dan tak mau diperiksa. Yakin bahwa Pape itu sehat, dokter melepaskan anak laki-laki itu. Namun, gadis-gadis itu bersikeras minum kopi. Tanpa diduga, mereka bergabung dengan temannya Pat yang menunjukkan simpati pada Nuna dan secara terbuka menunjukkan ketertarikannya pada gadis cantik dan gadis bebas di giliran. Teman-teman menganggap bahwa Pat bukanlah orang jahat dan dapat berguna bagi mereka. Setelah kembali ke rumah dan terus-menerus bertengkar dengan kakak laki-lakinya karena fakta bahwa masing-masing melindungi ayahnya. Di malam, ayah Pat datang ke klub tempat putranya bekerja dan mencabut bulu mata palsunya. Pria itu kesal bahwa putranya berpura-pura menjadi seorang gadis, tetapi dia bersedia menutup mata jika dia bisa help memisahkan istrinya dari ayah Yijin dalam upaya menemukan cara baru untuk bertemu Korei.
Anien dan siang itu membuat kesepakatan dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelajaran dengan dokter. Mereka harus membayar untuk mereka sendiri karena sekolah kekurangan dana. Pada malam hari, Korn pulang ke rumah dan terjebak dalam acara realitas lainnya yang melibatkan tunangannya. Dia muak dengan rekaman yang terus-menerus dan orang asing merekam semua yang terjadi, menginginkan kehidupan keluarga yang tenang dan damai di suatu tempat di luar kota. Tetapi gadis itu menentangnya dengan tegas karena dia perlu melihat bintang-bintang. Korn menyadari bahwa sebenarnya bukan dia yang membersihkan rumah dan semua yang terjadi hanyalah pertunjukan. Karena itu pasangan itu bertengkar. Keesokan paginya, Andi dan Nona mencoba mengatur pelajaran. Namun, pengurus melarangnya mengganggu para dokter. Para gadis memutuskan untuk memanfaatkan Angkatan Laut Pak dan meminta Pat meyakinkan Chora untuk menerima tawaran mereka. Chora senang bertemu dengan anak-anak dan setuju untuk berbicara di sekolah. Pada saat yang sama, dia bertemu dengan seorang pengantar yang membawa kiriman makanan lain dari tunangannya. Dia membeli makanan yang tidak akan dimakannya karena dia sama sekali tidak menyadari keberadaan mempelai pria. Kekasih melihat videonya laporan dan marah ketika dia melihat blogger pecundang di dalam dan di samping Kore. Tidak mau kalah, kejahatan berjanji untuk melakukan apapun yang tidak bisa dia lakukan untuk akhirnya menghancurkan dan reputasinya di saat yang sama waktu. Masuk membersihkan rumah peramal. Menepati janjinya, wanita itu melihat nasib gadis itu dan siap menceritakan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Untuknya tetapi masuk dan tidak ingin mendengar apapun, sehingga semua keputusan dan konsekuensinya bersifat spontan. Berusaha mendukung ide pacarnya, gadis itu membeli produk untuk dijual dan mengerjakannya dengan baik. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, pacarnya tidak mendukung idenya dan dengan tegas menolak untuk menjual produk yang murah dan tidak populer. Produk percaya bahwa ia layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Di malam hari, Face dan Kor makan malam selama siaran langsung. Berkumpul puluhan ribu pelanggan di layar. Knowing memandang iri pasangan yang sedang jatuh cinta dan tidak tahu seberapa besar ketidaksukaan pria itu. Semua yang terjadi, dia marah pada ini. Ketika dia mengetahui bahwa pernikahan mereka akan dihadiri 50 tamu asing yang tidak sengaja memenangkan undangan ke upacara. Korn siap berdebat dengan tunangannya, tetapi dia menekan hati nuraninya dengan rasa kasihan seperti biasa, yang mengakibatkan dia memenangkan argumen lagi. Mengetahui, memutuskan untuk lebih aktif, berpura-pura bahwa semua pertemuan mereka tidak disengaja. Dia menunggu Korn di lari pagi, di rumah sakit dan di kafe. Tetapi hampir di mana-mana mereka diganggu oleh Pat. Siapa yang mengganggu dialog mereka? Hanya di kafe. Apakah Nuna berhasil menangkap dokter sendirian yang mengakibatkan makan siang mereka sambil mengobrol? Dengan hanya tersisa 34 hari sebelum pernikahan, Nuna mengatur pertemuan antara anak-anak sekolah dan dokter Indian. Dan Nuna meminta Papa untuk ikut bermain sebisa mungkin dan menjanjikan sekotak permen jika keponakannya dapat dipercaya dalam perannya. Sementara mengagumi Koreng, Nuna membayangkan dia sedang mengandung anak bersamanya dan tidak menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar memperhatikannya. Peter tidak tertarik mendengarkan cerita anak-anak karena dia tidak suka kebohongan dan fiksi. Menyadari bahwa anak-anak hanya menginginkan kebenaran, Korn mengusulkan untuk membuat dongeng di mana alur ceritanya akan direncanakan oleh anak-anak sekolah. Seiring berjalannya cerita, boneka Kor dan Inan berciuman yang membuat pasangan itu merasa canggung. Wakil memutuskan untuk menunjukkan keunggulannya atas Inan dan temannya di sini. Juga setelah membayar pokoknya, dia dan asistennya masuk ke pesta dan menyuap anak-anak dengan hadiah mahal dan mengganggu mereka dengan menari. Tetapi di sini juga, kejahatan tidak akan menyerah. Pat dengan baik hati cemburu pada temannya dan menjelaskan bahwa mereka semua bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Jadi, pria itu punya hak untuk memilih. Kemudian,
Wakil rakyat memutuskan untuk melakukan siaran langsung dan tidak melihat fakta bahwa Kon tidak menyukainya. Pat jelas tidak senang dengan tunangan temannya. Dan para gadis memutuskan untuk menggunakan ini untuk bekerja sama dengan dia, melawan musuh bersama. Mengucapkan terima kasih kepada dokter atas kunjungannya, Papa meminta Kore untuk menikahi Inan. Dan tampaknya dia akan senang tentang hal itu. Di malam hari, ayah Inan memintanya untuk melakukan apapun untuk membuat ibunya memilihnya daripada ayah Papa. Kore lagi mencoba berbicara dengan pengantin wanita, tapi percakapan mereka berubah menjadi skandal. Setelah itu gadis itu kembali menekan rasa iba. Jadi itu, pengantin pria tidak ikut campur dalam organisasi pernikahan. Di malam hari, dia memutuskan untuk minum di bar terdekat dan bertemu di dalam dan di pintu masuk, mencoba untuk berani berbicara dengan kakak laki-lakinya. Sekali di bar Koi, belajar tentang hubungan yang sulit antara Inan dan kakaknya menyadari betapa pentingnya saling pengertian. Dia meminta gadis itu untuk berdamai dengan Pan dan jangan takut untuk membuat langkah pertama. Mematuhi dokter gadis itu meminta maaf kepada saudara perempuannya dan mereka berhasil berdamai. Mereka menyadari bahwa ayah mereka sedang bersaing untuk perhatian ibu mereka, tapi memutuskan untuk tidak mencampuri hubungan mereka dan menghargai persahabatan mereka. Pada saat yang sama Kor mabuk, meyakinkan pemilik bar untuk memberi Pan kesempatan untuk tampil di atas panggung dan mewujudkan mimpinya saat Pam tampil. Semua orang bersorak dalam tepuk tangan dan sepertinya debut yang sukses. Ketika mereka kembali ke rumah mereka diserang oleh hooligan, tapi Kor dan Dinan melawan dan kemudian melarikan diri dan bersembunyi di balik salah satu mobil. Tidak menyadari bahwa asisten wakil telah mengikuti mereka kembali ke pacarnya. Buning terus membayar semua pembeliannya, tetapi menyadari bahwa dia membuang-buang waktu dan uangnya. Melihat itu, tidak mungkin untuk menciptakan hubungan yang normal dan keluarga bersamanya. Gadis itu memutuskan bahwa lebih mudah untuk putus. Setelah belajar bahwa wakil sedang mencari asisten untuk menyelenggarakan reality show pernikahan di dan pergi untuk wawancara, dia menyadari bahwa tidak ada kesempatan, tapi masih kesal saat dia tidak mendapat telepon. Telah bertemu dengan kakaknya, Anna menceritakan tentang masalahnya, dan tiba-tiba asisten Face memanggil dan memberitahu dia bahwa dia telah disetujui untuk posisi ketiga. Asisten ternyata, kejahatan itu hanya ingin menjaga musuh tetap dekat untuk mengontrol pancinya khawatir. Sebagai direktur dan rekan kerja hanya bertepuk tangan padanya karena Corey. Tapi sebenarnya berpikir nyanyiannya mengerikan. Sementara itu mengetahui, terus mencari kesempatan untuk bertemu Corey. Dia bertemu dengan Pat dan berjanji untuk mengatur pertemuan dengan sahabatnya, tapi akhirnya memakan kuenya dan secara terbuka menunjukkan kasih sayang. Mengetahui terobsesi dengan Kore dan tidak menyadarinya, jadi dia marah pada Pat karena telah menipunya sejak awal. Segera masuk dan menjalankan tugasnya dan menarik Nona sebagai asisten lain. Mereka mengatur pemotretan untuk pasangan yang akan segera menikah dan bantu Kon relax agar dia terlihat bahagia di foto. Di beberapa titik, Nona bosan dan Fizz memintanya untuk meninggalkan lokasi syuting. Menyadari bahwa dia mungkin akan dipecat juga, masuk dan meminta temannya untuk pergi. Pada saat yang sama, menjadi jelas bahwa Kon tidak merasa bahagia sama sekali. Dan itu terlihat di setiap bidikan. Pan meyakinkan bosnya untuk membiarkannya keluar di atas panggung. Jadi Dir dan ayahnya bisa memberi ibunya hadiah. Mereka menawarkannya untuk hidup sebagai sebuah keluarga dan pindah ke kota lain. Tapi wanita itu tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Ini semua tentang masuk dan mengundangnya ke restoran dan mengatur kejutan bersama dengan ayahnya. Pria itu membuatkan ibu Inan lamaran pernikahan, mempresentasikannya dengan mobil mewah. Wanita itu tidak tahu suami mana yang harus dipilih. Jadi di sini juga dia meminta waktu untuk berpikir. Setelah mengetahui bahwa mereka diam-diam membantu ayah mereka, Pa,
dan masuk dan bertarung hampir mencekik satu sama lain. Beberapa hari kemudian, wakil memutuskan untuk mengatur acara yang akan menguji caranya. Ya, kedua mempelai saling mengenal. Korn tidak senang, tapi menyetujui usulan calon istrinya. Pasangan itu melewati beberapa pertanyaan sederhana, tapi setiap kali mereka menjawab salah, menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau saling memahami. Wakil sangat marah dan menyela siaran dan meminta Dan untuk memecahkan masalah. Gadis itu memutuskan untuk memiliki hati, bicara ke hati dengan Koren dan mengetahui bahwa dia sedang jatuh cinta di sekolah menengah dengan seorang gadis yang dilihatnya di toko roti. Dengan asumsi bahwa ini tentang Mona, Inan percaya bahwa temannya masih memiliki kesempatan. Setelah mengetahui bahwa Inan punya pacar, wakil memutuskan untuk melakukan segalanya untuk merusak hubungan mereka. Berakhir makan malam dengan Korun di malam hari dan mengetahui bergabung dengan mereka. Dengan asumsi bahwa pria itu akan lebih kooperatif, gadis itu menambahkan alkohol ke hidangannya. Tapi Korn benar-benar jatuh dari kakinya. Gadis-gadis itu harus menyeretnya pulang, tidak menyadari bahwa Ruth sedang mengawasi mereka. Dia menyerah dalam skandal menuduhnya selingkuh dan mengalahkan mengetahui siapa yang membela temannya. Menyadari bahwa pria ini hanya membawa rasa sakit dan penderitaan, masuk dan akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Terlepas dari perasaannya, membawa Korn ke hotel dan jatuh ke dalam depresi. Tapi dokter sahabatnya mengganggu segalanya untuk mengangkat suasana hati gadis itu. Saat memilih gaun pengantin, wakil terkejut Korn yang harus memakai 5 setelan berbeda untuk pernikahan. Pada satu titik mereka mengetahui bahwa kejahatan telah terungkap, memberitahu penggemar bahwa dia bermuka 2, penipu dan orang yang sangat jahat. Inan memutuskan untuk memperbaiki situasi dan mendamaikan pasangan dengan mengembalikan reputasi mereka. Mona merasa seperti temannya mengkhianatinya, tapi Inan benar-benar membantunya, mengetahui bahwa Korn akan menentang publisitas yang berlebihan.